Syafi ni sekarang ni kita kat mana ni? Oh, kita ada kat East Coast Fizz. Kau tahu tak, East Coast ni is one of the biggest park in Singapore. Wow. Oi, cepatnya tiba-tiba dah fun facts. Taman Pantai Timur atau East Coast Park ialah pantai dan taman yang merangkumi Marine Parade, Bedok dan Tampines di sepanjang pantai Tenggara Singapura. Ia dibuka pada 1970-an selepas kerajaan Singapura selesai menuntut tanah di luar pantai di Katong dan menjangkau dari Changi ke Kallang. Taman Pantai Timur atau East Coast Park seluas 185 hektar ialah taman terbesar di Singapura. Ia dibina sepenuhnya di atas tanah tebus guna dan pantai buatan manusia di mana anda boleh berenang. Pantai ini dilindungi oleh pemecah ombak. Taman ini mempunyai lubang barbecue, chalet, pusat makanan dan kemudahan untuk pelbagai aktiviti sukan. Taman ini juga merupakan taman yang paling banyak dikunjungi di Singapura dengan 7.5 juta pelawat setiap tahun. Sebelum kita mulakan, jom kita tengok macam nak main game Van Uncle. Selamat datang ke Van Uncle. Cara untuk bermain, peserta akan diberi soalan. Jika awak jawab dengan betul, awak diberi wang emas. Cuma ada 5 soalan yang akan diberikan, jadi awak ada 5 emas yang boleh dimenangi. Pada setiap soalan, peserta yang meniup trumpetnya dulu akan diberi peluang untuk menjawab. Jadi siapa yang kumpul paling banyak wang emas akan jadi pemenangnya lah. Yahoo! Wang emas yang dikumpul boleh digunakan untuk buka kotak hadiah. Jadi apa korang dapat, itu ikut nasib lah. Okey, nampaknya hari ini kita ada abang-abang handsome nampaknya. Abang, nama siapa bang? Hai, nama saya Zul. Hobi saya sebenarnya main kereta lah. Inilah akibat main kereta, bawa laju-laju guys. So, hati-hati bawa kereta. Itu dia. Jadi korang kat road tu baik-baik berhati-hati. Dan abang pula nama siapa bang? Hai, nama saya Syah. Hobi saya main bowling. Sebab tu saya pakai semua pakai bowling main barang. Abang-abang bowling dahsyat sekali Fiz. Woi, dah siap dia tak bawa bola bowling sekali. Tema pada episod hari ini adalah makanan tradisional. Korang banyak yang lantak-lantak-lantak kan, tapi korang tak tahu apa yang korang lantak tu. Jom lagi kita tengok apa korang lantak. Korang tahu tak apa korang lantak? Yes. Okey, korang semua dah bersedia? Jom kita main Van Uncle. Soalan yang pertama. Namakan 3 bahan utama yang terjumpa di hidangan nasi lemak. Okey, terus terang aku nampak Abang Syah kat tangan dulu lah. Dia lemah lembut tapi dia dulu Fiz. Dia lembut, dia macam lembut, amboi. Okay, okay. Dia tak ada macam urgency tau. Ni game aku nak menang tak? Dia macam cikgu nak pergi toilet. Dia macam gitu. Macam main bowling gitu. Okey. Apa bang? Syah. Tuan main bowling lagi. Ikan bilis, sambal dan kacang. Jawapan Abang Syah adalah ikan bilis, sambal dan kacang. Betul atau salah? Betul! Wow, wow. Hafiz, kasih dia coin Fiz. Mana coin dia Fiz? Kasihkan dia coin. Baik sekali. Soalan kedua. Okey, soalan kedua. Sedia? Okey. Korang semua makan sate, betul? Tapi dalam kuah sate itu, apakah dalam kuah sate itu? Kuah apakah diorang pakai? Syah, silakan. Kuah kacang. Kuah kacang. Alamak, dia confident tau. Jawapannya adalah kacang. Jadi, betul atau salah? Betul! Aku tak kena duduk. Dia step mana main bowling ke? Kau chef ke bowling ni? Kesian Siti ni dengan tangan dia gitu. Kau kasihlah dia jawab. Bowling air pun tadi. Kesian. Tak baik kau. Okey, ini dia. Dah second, dah dua lah. Tinggal lagi satu je tau. Kalau kau betul, dan kau tapau lah. Soalan yang ketiga. Name one dish that can be found in the hawker center. Oh, finally. Izul, apa jawapannya? Chicken rice. Chicken rice, jawapannya. Dah tentulah betul. Aku tak nak tengok orang macam chicken rice tu apa. Chicken rice tu nasi ayam lah. Sekarang bukan tahu lah. Tak tahu. Okey, itu dia. Ni aku lupa nak kasih. Aku rasa lupa. Siapa nak kasih dia? Boleh. Sial, dah lah. Aku ada sakit. Bang, babik bang Sama bang. Okey, happy comeback. Let's go. Soalan seterusnya adalah, namakan 2 bahan utama yang boleh dijumpa dalam fried Hokkien mee. Ni chef. Chef main bowling. Oh, saya suka main bowling. Tak, ada chef actually. Dia tak angkat tangan gini-gini je padahal. Okey bang, okay, Abang Syah apa ke? Apa jawapan dia? Mee dengan udang. Jawapan dia adalah mee dan udang. Okey, mari kita tengok betul atau salah. Betul! Nampak ada pemenang dia, Fiz. Ini dia. Alamak.
Yes, nampak gaya Abang Syah ni dia dominate eh. Dia action main bowling, aku dah agak dia mesti chef man. Kan? Tapi kata, dia macam dia tahu sumber. Abang, maaf eh, before kita pergi ni, bang, nak tanya sikit bang. Abang ni memang selalu pandai masak ke? Tolong mak masak macam mana tu? Dia ambil mic bang. Memang belayar dulu masak lah. Oh, abang belayar dulu. Belayar untuk main bowling ke macam mana? Then off day baru bowling. Oh, so abang kerja belayar lah? Dulu. Sekarang dah kerja airport je senang-senang. Okay, jadi abang ada mata ke tak ni bang? Saya masih bujang. Masih bujang nampak abang pandai masak, dia belayar dulu. Kau nak main bowling ni dia untung. Abang Syah boleh promote diri sendiri abang Syah. Nak test apa? Tak apa. Abang Izul ni nak promote tak? Alamak, Abang Izul. Okay. Tak ada. Tak ada. Okay, jom kita jumpa anda semua di Van Uncle. Ya, kini kami ada dengan raja sehari kami adalah Abang Syah eh. Dia adalah pemenang. Tahniah brother. Okay, sekarang you know what's going on kan? Okay, sekarang ni Abang Syah. Abang Syah ada 3 emas. Okay, satu emas ni ada satu peluang untuk buka satu kotak. Abang Syah dah sedia kotak mana yang Abang Syah nak buka? Sudah. Okay, kotak pertama dia. Nombor 2, sebab anak nombor 2. Oh, awak ni anak nombor 2? Betul okay. Sekali. Okay, kotak nombor 2 Syafi. Nombor 2, dia anak nombor 2 macam aku juga. Okay, ramai orang ingatkan aku anak pertama tapi bukan, itu Hafiz. Alamak, okay. Abang Syah telah memenangi half boiled egg cooker. Wow. Tak apalah. You suka masak kan? Betul. Wah, half boiled egg maker. Jadi berbahagialah anda memasak-masak telur dengan orang yang tersayang. Ini okay, memang automatic lah. 1 minit 2 minit ni automatic lah eh. Tahniah. Okey. Kotak kedua. Apa kejap biar aku tak bukan sedih Hafiz. Tak sedih. Tengah orang kata tengah tutup mata ni. Tutup mata. Okey tak apa. Kotak yang nombor 2 Hafiz. Kotak nombor 2. Nombor 5. Tak, nombor 7. Kotak nombor 7. Kejap Syafiq kejap. Ni Abang Syah. Abang Syah kalau boleh nak hadiah apa? Jodoh. Nak jodoh dalam kotak. Aduh. Kita tengok. Nombor 7 eh. Okey. Abang Syah, awak telah memenangi smart Oppo speaker. Wow. Yes. Wow. Oppo Bluetooth speaker. Just start. Oh, ini dia. Aduh. Tahniah. Ni Oppo wireless speaker. Bolehlah kau main lagu kat kau kapal nanti eh. InsyaAllah boleh. Okey bang. Yang terakhir ni. Nombor 8 betul. Nombor 8 eh? Tadi dia kata nak 5, nak 2. Sekarang 8. Okey, 8. Dapat tak PS5? PS5 tu? PS5 eh? Kalau bukan macam mana? Tak apa. Bukan rezeki. Bagus lah ni. Aku dah start suka ni Abang Syah Fizz. Ni. Dia nak apa, Fizz? PS5. Abang Syah telah memenangi. Bukan PS5. Tetapi frying pan! Wow! Kuali! Kita kira masak-masak punya. Dah punya frying pan lah pula. Tadi masak telur, sekarang boleh masak segala-galanya. Woohoo! Jadi berbahagialah anda memasak-masak dengan orang yang tersayang. Ini non-sticky ni, non-sticky. Non-sticky pan. Tahniah bang. So inilah hadiah-hadiah yang Abang Syah dapat. Abang Syah, sila kasih berikan ucapan lah apa Abang Syah tengah rasa sekarang ni. Oh, happy dapat masak dan dapat rebus telur dengan main lagu lagi. Kejap, Abang Syah nak tanya sikit Abang Syah. Sebelum kita, Abang Syah pergi ni, bagi mic sikit please. Okay, sebelum Abang Syah pergi ni, Abang Syah boleh kata kat penonton tak berapa important untuk kita ada knowledge dalam bahasa Melayu ni? Yang penting eh, keep watching on the live daripada YouTube channel. And jangan orang kata jangan hilangkan budaya Melayu kita sendiri. Wow. Wow. Jadi kira macam knowledge tu it pays lah. Yes. Sebab apa? Budaya kita ni anak-anak muda kan dah makin jauh daripada budaya kita. Wow. Kita naikkan balik. Yes. Kita naikkan balik. Okay guys, thank you so much. We will see you on the other episode of Van Uncle.